keras. MDA itu Forkom Taksu Bali dengan Forkom Perindasi Bali. Jadi setiap kegiatan apapun, apalagi terkait dengan Sampradaya, kita sudah selalu ya. Yang penting kegiatan ini kita koordinasi juga. Tidak hanya ini, mungkin nanti tanggal 27 pun kita akan di adat lagi juga. Jadi seluruh desa adat juga sudah kita lakukan. Sekitar 20 orang lebih dari Forum Komunikasi Taksu Bali melakukan penurunan beberapa pelang papan nama yang bertuliskan Krisna Balaram Asram dari besi di jalur utama Padang Galak, Sanur, dan Pasar pada siang tanggal 24 Desember 2020. Penurunan beberapa pelang nama ini dilakukan dengan cara menggunakan gergaji besi yang kemudian diletakkan tidak jauh dari tempat semula. Menurut Sekretaris Umum Forkom Taksu Bali, Ismayana Wijanegara, penurunan pelang nama ini berdasarkan dari mengawal surat keputusan bersama antara PHDI dan MDA terkait dengan Sampradaya. Disampaikan juga dalam keputusan itu disebutkan Hare Krishna dengan organisasi ISKON merupakan Sampradaya non-resta. Diakui kehadiran dari Forum Taksu Bali dan perwakilan aliansi masyarakat lainnya untuk menyampaikan dan mengingatkan keberadaan Sampradaya non-resta yang menurutnya tidak pantas ada di Bali. Dalam hal ini pihaknya akan tetap terus bergerak bersama MDA turun ke desa-desa adat. MDA itu Forkom Taksu Bali dengan Forum Perindasi Bali. Jadi setiap kegiatan apapun, apalagi terkait dengan Sampradaya, kita sudah selalu ya. Yang penting kegiatan ini kita koordinasi juga. Tidak hanya ini, mungkin nanti tanggal 27 pun kita akan di adat lagi juga. Jadi seluruh desa adat juga sudah kita